Ini hasilnya, so aku nak letak garam sahaja. Hai, assalamualaikum you guys. Hari ini aku nak masak lauk kurma ayam. Okay, bahan-bahan yang perlukan: bawang merah, aku pakai 2 ulas. Lepas tu bawang putih 4 ulas, cili padi potong tengah. Lepas tu kentang 4 biji, serbuk kurma, santan kelapa 2 biji, tomato, ayam tengah basuh. Aku lupa lah, bunga lawang, hitam manis dengan kayu manis. Jom. So, first kali kau kena letakkan biuk. Cari biuk yang sesuai. Ini makan untuk 8 orang. Panas kan? Minyak. Minyak ni agak-agak lah. Okay, tunggu sampai dia dah naik. So, agak-agak kau rasa dia dah panas kan? Minyak dah panas. Dia patut kena blend, tapi aku tak ada blend. Aku potong lalu lah. Bawang putih, bawang merah. Okay. Oh dia masak tangki lah. Okay. Ni makan untuk 9 orang. Jadi tak jadi aku tak tahu. Resepi ni aku dapat daripada Google. Cik ni awal cik ni. Aku tak ni lah, 3 sekawan ni kayu manis, tu bunga lawang sikit. Nah, ini kita makan ni pijau lah, pijau letak je. Ok, agak-agak ya. Ni first time aku masak kurma eh, jadi tak jadi aku tak tahu lah. So tadi aku dah letak rempah Mak Siti, rempah kurma Mak Siti. Lepas tu aku dah letak air. Kemudian aku kacau lah. Bila dia dah naik, dia dah mendidih, boleh aku letak ayam. Masing-masing dia cara. Aku resipi ni aku ambil kat YouTube, apa Google. Tapi tak 100% lah sebab daun kari tak ada. Okay guys, kemudian bila dah mendidih sikit, aku letak ayam. Ayam ni aku nak kena tambah air gini bagi dia tenggelam, bagi dia masak rebusan. Sekejap. So bila dah jadi, dia akan jadi macam ni. Kita tunggu sampai ayam tu masak mendidih. Masa kita tutup lah. So guys, bila kita tengok dia punya kuah tu, nampak macam cair kan. Bila kita dah letakkan tamu, kita tahu lah dia punya rasa dia. Okay guys, tadi aku berlepas letak daun kari. Okay, nampak dah cantik lah. So guys, bila aku dah masak tadi, aku terlupa nak letak santan. So apa yang aku buat, aku asingkan kuali, aku panaskan minyak. Lepas aku letak santan, bagi dia macam minyak dulu. Lepas tu aku terus terus top up sana. Tak jadi kita dah masuk. Okay, so guys, ni aku dah letak santan. Dah tak jadi kita, tapi bau dia dah naik. Aku dah letak garam lagi. Jadi tu santan tu aku masak santan tu, bagi dia masak macam minyak tu, bau aku top up. Sebab tu aku dah letak lagi. Guys, ni hasilnya. So aku nak letak garam sahaja.